akhlak terhadap diri kita sendiri. Apa itu? Lafat hadis yang berikutnya, wa atbi'is hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Singkatnya jemaah sekalian, yang dimaksudkan di sini kata para ulama kita, ya diantaranya Syekh Sulaiman Ar Rahili ketika beliau menjelaskan hal ini, beliau katakan Ketika engkau melakukan satu dosa secara terang-terangan, maka lakukanlah satu kebaikan secara terang-terangan yang akan menghapuskan dosa tersebut. Yang semisal dengan dosa itu. Dan ketika engkau melakukan satu dosa secara sembunyi-sembunyi, maka lakukan pula amalan kepada Allah secara sembunyi-sembunyi yang bisa menghapuskan dosa itu. Insya Allah nanti akan ada kajian khusus. Ya, ada banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh para ulama kurang lebih 10 atau lebih yang bisa menggugurkan dosa kita. Ya, selain daripada istighfar, di antaranya adalah setiap kali terjatuh dalam dosa, langsung lakukan amal baik jemaah sekalian. Karena amalan kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan itu akhlak terhadap diri kita. Tadi akhlak kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dan lihat, Nabi tahu manusia se sekuat apapun dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, pasti dia akan terjatuh juga. Bisa kita pahami? Sekuat apapun dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah, di mana saja, kapan saja dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan datang waktu di mana dia terjatuh juga ke dalam dosa, terjatuh juga ke dalam kesalahan. Lalu apa yang harus dilakukan? Nabi katakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha sudah berusaha bertakwa kepada Allah tapi jatuh juga ke dalam dosa dan maksiat ikutilah setiap dosa dan maksiat itu dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa tersebut suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat atau seorang laki-laki Wajah ja'a fil sahih datang dalam hadis yang sahih anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dihukum ya meminta untuk dihukum sebutkan dan berita tersebut dia katakan ya Rasulullah dakhaltul bustan aku masuk ke dalam satu taman ya masuk dalam satu taman wajatu fihi roa aku dapati dalam taman itu ada seorang wanita wa fa'altu ma fa'ala ar-rajul bi imratihi. aku lakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada suami, ke, eh, seorang laki-laki kepada istrinya ya dia mencium dia peluk dan seterusnya kecuali satu dia tidak berhubungan badan lalu apa yang bisa aku lakukan tolong tegakkan hukuman kepada kuwai Rasulullah. Rasulullah katakan asallaita ma'ana pada saat itu salat zuhur atau salat asar. Ya, salat asar. Asallaita ma'ana? Apakah kamu sudah salat bersama dengan kami tadi? Naam. Benar wahai Rasulullah aku sudah ikut salat tadi bersama dengan Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata nahari wa zulfa minal lail. Innal hasanati yudhibun as Tegakkanlah salat di siang ataupun di malam hari, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi salatmu tadi telah menghapuskan dosamu yang kamu lakukan tadi. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sebenarnya ini kabar gembira oleh untuk orang-orang yang sering berbuat dosa. Dia berbuat dosa, kemudian dia sholat terhapus dosanya. Itu kabar gembira sebenarnya. Ya, tapi yang jadi persoalannya jangan jadikan itu pegangan. Oh, mantap ini. Kalau begitu, ya sebentar nongkrong dulu, nanti sholat isya. Ya, pokoknya kita buat dosa dulu, nanti kan kita sholat isya. Nanti kan kita sholat subuh. Jangan jadikan itu sebagai alasan seperti itu. Kenapa? Karena boleh jadi kita meninggal dalam kemaksiatan dan kita belum sempat menggantinya dengan sholat, menghapusnya dengan kebaikan, menghapusnya dengan sholat. Ini ya jemaah sekalian akhlak kepada diri kita sendiri yaitu setiap kali antum terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, setiap kali kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, langsung ikutkan dengan kebaikan. Langsung ikutkan dengan kebaikan. Makanya dosa gibah ketika kita menggibahi orang, Kemudian dikhawatirkan kalau kita jujur kepadanya Minta maaf kepadanya Dikhawatirkan dia justru akan marah kepada kita Retak lagi hubungan kita dengan dia Maka para ulama kita mengatakan Ganti gibahmu itu dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya Di majelis yang sama Di majelis yang sama kita menggibahi orang Dia itu iyo 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 Dia itu begini Ibu tulen nanti bilang itu Dan seterusnya Maka gantikan juga Eh tapi dia itu baik dia itu puji dia di, di majelis yang sama. Untuk apa? Menghapuskan dosa gibah kita tadi kepada Dia. Karena kalau kita katakan, maaf sob kemarin anda sempat menggibahi ente. Mungkin Dia akan memusuhi kita? Lebih baik jangan. Tapi kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di majelis yang sama. Bisa kita pahami jemaah sekalian? Maka ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. saya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita.